kita melanjutkan perjalanan dan mau mengarah ke air hitam. Jadi kita lewatnya dari tebu tadi. Jadi kita lewatnya dari tebu, kemudian nanti gedung Surian, kemudian nanti air hitam, baru ke Kecamatan Weteno. Sawahan, teman-teman ya. Saya belum cukup paham jalan di sini itu gimana. Yang penting kita rekod aja lah. Nggak tahu nanti di depan mau ada apa. Kalau ada tempat bagus nanti mampir gitu. Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya Kang JJS, selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. SMA Negeri 1 Kebon Tebu, oh, di situ SMA-nya. Kalau jalannya tidak terlalu lebar, lumayan mulus, teman-teman. Oh, ini masih padinya baru nanam. Pekon Muara Jaya. Oh, ini Pekon Muara Jaya namanya. Masjid Al-Hidayah. Pemangku Muara Jaya. Di sebelah kanan kita ada Masjid Hejo. Kubah kuning. Nah, di depan itu ada pegunungan. Sepertinya itu adalah pegunungan yang menjadi batas antara Lampung Barat dengan Tanggamus, daerah Tanggamus. Nah, kalau tidak salah gunung itu tuh. Untuk pemukimannya udah padat. Ya, masyarakatnya masih tetap bertani kopi dan sawah tadi ya. Dan di depan kita sebelah kiri ini ada Pertamina. Oh, Pertamina Mini. Tapi masih tutup, teman-teman ya. Sebelah kanan kita ada gunung juga itu. Menjulang tinggi. Cuman gunung apa kurang paham gitu. Sebelah kiri kanan tanaman kopi dan pisang, tapi lumayan jalanan. Walaupun di sini, yang di sebelah sini rumahnya masih jarang, bahkan gak ada, tapi sepertinya ini adalah jalan lintas utama, teman-teman ya. Nah, kita lewatnya sebelah sini. Sini ya. Kalau sebelah sana itu kayaknya yang mau ke Tanggamus.
Soalnya belum pernah ke sana juga sih. Malam pasti gelap banget ini teman-teman ya, soalnya nggak ada lampunya ini. Selamat jalan dari Pohon Muara Jaya. Nah ini pohon apa namanya? Ini situs Telaga Mukmin. Oh, mampir dulu yuk. Situs Telaga Mukmin. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah situs Telaga Mukmin, teman-teman ya. Saya baru pertama kali ke sini dan kondisinya seperti ini, teman-teman. Oh. Ada batu besarnya, altar, atau bisa dikatakan juga ini sebagai dolmen. Dapat dikatakan bahwa di sini dulu ada pemukiman yang dihuni oleh manusia zaman praaksara, teman-teman ya. Dan ini batunya besar sekali, teman-teman. Punten. Dan ini ada jalan kemana ya? Oh, mungkin ini telaganya, teman-teman ya. Ini ada anak tangganya. Kita coba ke telaga mungkin, tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya penghuni sini. Oh iya, teman-teman. Ini telaganya. Wah, merinding saya asli. Bismillahirrahmanirrahim. Telaga, Mama. Telaga nih. Ha-ha. Punten ya. Cuma mau ngevideo supaya orang-orang itu tahu kalau di sini dulunya pernah ada pemukiman dan ini adalah telaganya. Jadi telaganya ditutupin oleh apa ini ya namanya, eceng gondok, tapi bukan eceng gondok, sejenisnya lah. Ini ada cau. Situs Telaga Mukmin. Video juga, Mama. Akeh kayak ini, tapi cukup mengerikan. Jadi ada pohon-pohonnya, teman-teman ya. Nggak tahu pohon apa. Udah, kita cabut dulu. Terima kasih. Uh-uh. Nenek saya nunggu. Ya mungkin leluhur dulu mengambil airnya di situ, Mama.
Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Tapi ini untuk apanya belum tahu, nanti coba cari di internet. Mama, fotoin aku di sini dong. Oke teman-teman, kita melanjutkan perjalanan lagi. Tadi itu situs Telaga Mukmin asli keren, tapi cukup serem teman-teman ya. Aduh. Oke, kalau begitu videonya kita jeda dulu sampai sini.